ketemu lagi di Limo Limo Channel. Nah, kali ini ada yang beda nih. Di depan saya ini nampak kasat mata sama, body sama, warna sama, semua hampir sama. Di sini kita lihat perbedaannya. Nah, di sebelah kanan saya sini ini Limo Gen 3 2013. Sebelah kiri saya yang ada plat nomornya ini Pios Gen 3 tahun 2012 Matic. Sepintas hampir sama ya untuk bodinya. Mode pun dari lampu, dari grill, dari logo, ini hampir sama. Nah, ada perbedaan di sini. Kita lihat yang di luar dulu. Yang di luar ini satu apa? Spion di track. Nah, ini sudah electric mirror. Kalau Limo belum. Nah, yang ini untuk Pios Matic Gen 3 2015 ini aslinya Pios. Kalau ini Limo. Nah, seperti ini. Kita lihat lagi perbedaannya. Nah, untuk Pios Limo ini didominasi full black seperti ini. Masih manual semua, belum all auto power window. Tip masih biasa, jok masih bawaannya. Seperti ini untuk mobil Limo Gen 3 tahun 2013. Nah, untuk Pios tahun 2015 seperti ini kondisinya. Dia untuk bagian door, tim pintu ataupun langit-langitnya ini didominasi warna full cream. Untuk dashboardnya ini di depan, di atasnya ini didominasi warna hitam, bawahnya warna cream. Untuk joknya sendiri didominasi depan belakang warna hitam. Beda untuk sama Limo. Kalau Limo full black semua, kalau ini ada creamnya ya untuk bagian bawahnya ataupun door trim ataupun langit-langitnya. Nah, ini transmisi Matic ya untuk tahun 2015. Nah, ini perbedaannya di sini. Tadi sebelumnya udah saya kasih yang tahun 2013 Limo, beda ya. Nah, untuk pintu pun udah all auto ya, udah power window, udah spion di track di sini. Cuman untuk tip masih sama, masih bawaannya audionya. Nah, seperti ini layout dari Pios Gen 3 Matic tahun 2015 X Bluebird. Nah, untuk ban hampir sama, bukan hampir sama ya, sama ya, ring 14. Ini peleknya sama untuk ban, cuman dia dibeda di dalamnya aja. Nah, seperti ini kondisinya. Oke, tampak dari belakang pun hampir sama ya, sangat mirip, cuman beda rasa. Nah, satu manual, satu Matic. Nah, seperti ini, berbeda kasta, berbeda harga, berbeda rasa. Seperti ini, mungkin kalau lihat sepintas hampir sama ya, nggak ada bedanya. Tapi ketika dicobain, beda. Nah, ini contohnya Limo nih, dari belakang seperti ini. Ya, sama pun dari Pios. Nah, sama juga nih, ya kan? Cuman bedanya di dalamnya aja. Layout dari belakang untuk Pios dan Limo. Oke, yang mau tanya-tanya bisa hubungi saya di WhatsApp saya, di video ini ada WhatsApp saya, atau di kolom komentar. Nah, untuk yang dekat-dekat bisa datang cek unit ke lokasi saya, tepatnya di Pool Bluebird Japos. Jangan lupa subscribe channel saya, dukung terus channel saya dengan cara di subscribe untuk dapetin info-info terbaru mobil seputaran X Bluebird di Pool Bluebird Japos, tepatnya di tempat saya. Oke, teman-teman, sekian info dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk teman-teman dimanapun berada, semoga sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.